Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana Nadira dari MTsN 8 Banyuwangi. Sekarang, saya akan membuat tutorial hijab yang stylish tapi tetap syar'i. Oke, langsung aja. Jadi di sini aku bagi kudu basmillah banyak diamond ya. Style yang pertama. Jadi si hijab yang sebelah kiri itu pendek, yang sebelah kanan itu panjang. Jadi kita pentulin. Nah, sisi yang lebih pendek itu kita tumpetin ke belakang. Kalau udah, sisi yang panjang ini kita tarik ke atas. Tentulin di atasnya. Style yang kedua. Jadi aku mau jadi segi 4, ubah segi 3 dulu ya, kayak gini. Jadi ini yang di sisi sebelah kanan pendek, sebelah kiri panjang, kebalikannya yang tadi ya. Terus kita bawa ke samping. Pentulin di sampingnya. Nah, kayak gini. Kalau udah, ini kita bawa ke sampingnya. Pentulin juga di belakangnya. Kayak gini ya. Oke, sekarang style yang terakhir. Di style yang ketiga ini, aku pakai pasmina bajur tipe babydoll. Pertama-tama, pasminanya dilipat jadi dua. Seperti ini. Sisi sebelah kiri pendek, sisi sebelah kanan panjang. Nah, yang sebelah kanan ini diambil bagian dalamnya. Terus dipentulin. Kalau udah, yang pendek ini diumpetin ke belakang. Habis itu, bagian yang panjang ini dibawa ke atas. Nah, bagian atasnya ini dikasih jarum pentul ya, biar gak kemana-mana. Udah jadi. Sekian tutorial hijab dari saya. Semoga bermanfaat dan mudah untuk dicoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.